Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Izin Bapak Wapres, dua pelanggan atas nama Bapak Yakobus dan Bapak dan Ibu Etri. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, program bantuan pasang baru listrik untuk masyarakat yang berhak di Kabupaten Timor Tengah Selatan, saya nyatakan mulai menyala dan bisa dinikmati oleh masyarakat setempat. Selamat dari Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Selamat sore Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur. Selamat sore Bapak Bupati Timor Tengah Selatan. Selamat sore pimpinan PLN. Perkenalkanlah, nama saya Yakobus Lunan dari Desa Nunutunuk, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Saya ingin menceritakan sedikit tentang listrik masuk di Desa Nunutunuk. Awal pertama kali kami hanya memakai minyak tanah saja dengan pembakaran pelita. Satu minggu hanya kami mengeluarkan uang Rp25.000. Dalam satu bulan pengeluaran kami mencapai Rp100.000. Di dalam kami melihat perjuangan daripada pemerintah sudah cukup menjamin masyarakat kecil, yaitu adanya listrik. Sehingga listrik tersebut yang kami memperhatikan, pulsa hanya Rp20.000 saja sudah menjelang 3 minggu, tetapi pulsa itu belum selesai. Oleh karena itu kami berterima kasih kepada Bapak Wakil Presiden, kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, kepada Bapak Bupati Timor Tengah Selatan, kepada pimpinan PLN. Kami sangat berterima kasih, hanya begitu keras dan perjuangannya cukup tinggi, sehingga kami masyarakat kecil dapat menikmati. Ucapan kami kata terima kasih, mudah-mudahan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Kami membanggakan dan kami sangat dapat Pak Wakil Presiden Republik Indonesia. Ya, supaya digunakan dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya, dan tetap berhemat ya, dengan listrik yang ada. Supaya memberi manfaat. Anak-anak supaya bisa belajar dengan baik dan dengan teratur. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Presiden, Wakil Presiden atas kesempatannya untuk melakukan penyalaan salah simbol. Bapak Wapresiden. Untuk regenerasinya bagaimana? Ya, jalan terus. Artinya anak-anak muda juga. Ya. Bahan baku tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Timur Tengah Selatan. Presiden kemarin ada 10.000 hektar. Untuk padi dan jagung. Bisa sudah sekarang kami bisa tanam dua kali. Memang kesulitan bagian Bapak Presiden air. Ada air. Kalau ada bendungan, ada imbung, bisa kami terbantu. Iya. Ini kan sudah ada bendungan? Belum ada Bapak. Belum? Belum ada. Belum ada bendungan saat ini. Yang kemarin bendungan? Itu di Sumba Timur Bapak. Di Sumba Tengah belum Bapak. Iya, Sumba Timur kali ini. Ini di Sumba Tengah Bapak. Sumba Tengah ya? Yang punya state ini Bapak, 10.000 hektar. Ini bisa
tumbuh pakai air apa? Ini pakai air hujan, Bapak. Sawah tadahan, Bapak. Jadi kalau tidak ada hujan? Tidak bisa, Bapak. Tidak bisa ditanam. Coba nanti kita. Gimana supaya bisa air? Ya, ini kaitan dengan rumah mandiri, Bapak. Ini orang miskin, sama sekali tidak bisa. Kami upayakan sekarang kan terbangun rumah kayak begini, Bapak. Ini air. Iya. Rumah mandirinya. Ini juga air, Bapak, sulit. Tiap tahunnya kami anggarkan sekitar 30 sampai 40 miliar sehingga bisa terlalu air bersih. Ini air dari mana? Ini dari kedalaman jaraknya 5 kilo, headnya ketinggian 300-400, Bapak. Harus kami tarik pakai pompa hidran, naikkan di atas 40, dan lagi untuk melayani 20 sampai 25 kilo. Meter untuk melayani. Kemudian kita upayakan untuk melayani. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bapak. Ini mana ini? Ini dari Kabupaten Manggarai Timur. Manggarai Timur. Kami adalah Kabupaten kopi terbaik di dunia. Ini kopi ya. Ini ada kopi. Ini ada madu. Ini kopi terbaik di. Sudah ekspornya ke mana? Ke Belanda. Ke Belanda. Tapi anunya cukup. Cukup produksi. Ini kalau repair itu permajaan kopinya, untuk kopi sejuk. Untuk kontinuitas pengiriman terjamin. Sekarang kita coba olah untuk kebutuhan kayak sistem gini, jual dalam bentuk bubuk. Itu lebih nilainya lebih tinggi harga dari jauh lebih. Ini kopi Arabica. Ini nama aja, nama produk. Tempat produknya. Anunya ya. Sedangkan produknya ini Arabica. Produk. Ini juga ada juga ya? Sama sekali. Ya. Ini juga kopi ini. Ini produk itu tumbuk, Pak Wapres. Tumbuk, pakai tumbuk. Ya. Kali ini mereka pakai mesin. Kali ini pakai tumbuk. Ini pakai tenaga, tradisional. Ya. Selamat siang, Pak. Izin pada Pak Wapres sebelum Bapak mengunjungi dan melihat produk unggulan kami dari Kabupaten Rotendao, mohon izin. Kami dari Kota Purwokerto. Ini benar juga. Izin Bapak, ini produk unggulan biskuit yang terbuat dari bahan baku kelor. Kelor. Kami merencanakan untuk sebagai pengganti biskuit yang dikirim dari pusat bisa untuk menangani masalah stunting. Sehingga tidak perlu lagi kami menunggu dari pusat dikirim, tapi kami bisa memproduksi sendiri biskuit yang bahan bakunya dari kelor. Ya, tepung kelor. Kelor. Terus selain di kabupaten juga bisa dipasarkan keluar kabupaten? Belum. Saat ini kami baru memproduksi untuk supply kepada anak-anak yang terutama terkena stunting dan ibu menyusui. Sudah. Efektif artinya, pengaruhnya agak besar. Ya, sangat efektif. Itu obsesi kami, bisa menghentikan biskuit. Ini makanan saya zaman dulu. Sekarang mungkin tubuh dewasa ini kita meyakinkan orang itu dia itu makan kelor itu mereka sekian lama makan itu, tapi mereka nggak mau. Karena merasa ini saya orang miskin. Ini mindset. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Selamat sore. Sore. Ini kami dari Pak Kepi.
Ini produk mana? Kabupaten mana? Timur Tengah. Ini juga bagus. Ini Pak Menko tadi kan, PP ini. Itu mana? Kabupaten mana? Gubernur berangkat ke provinsi Papua Timur dan 5 kabupaten dari Kabupaten Penanganan Kemiskinan Ekstrim. Selain kami menyampaikan program-program pusat yang kita kenalkan dalam penanggulangan miskin ekstrim maupun penanggulangan miskin dalam arti miskin biasa, nanti kita harapkan muncul yang ekstrim ini 5 kabupaten ini 0% dan seluruh kabupaten di NTT itu 0% sampai 2024 dan penurunan juga kemiskinan yang sekarang ada di 20% kita harapkan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat secara nasional itu 8%. Dan yang penting bahwa kami ingin coba mensinergikan, koordinasikan program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dengan provinsi dan kabupaten. Ada banyak saya kira ide-ide yang muncul yang sesuai dengan tantangan dan kondisi yang ada di NTT. Kami ingin bahwa kami memang dalam menerapkan program itu program yang lebih kontekstual yang sesuai dengan apa yang diharapkan atau yang dihadapi oleh NTT. Saya sering mengibaratkan seperti kita orang menggaru, maka kita harus mencari yang gatal itu yang dimana. Itu yang kita garuk. Dan sampai kita menggaruk di tempat yang justru tidak gatal. Menggaruk di mana yang gatal di mana. Ini saya kira tadi masukan dari Pak Gubernur dan para bupati menjadi sangat penting untuk melakukan sinkronisasi, koordinasi dan integrasi program. Terkali itu. Jadi kunjungan ini adalah bukan hanya kita menyampaikan tapi juga kita mendengar dan kita melakukan penyelenggaraan itu. Berkali itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.